kalau menurut kalian berdua top 5-nya di Jakarta? Ya lo ditanya lo. Lo lebih dari 5 boleh deh? Enggak. Mending enggak usah deh. Oh, jangan. Ya oke. Masih ingat enggak? Karena dia berjasa tuh. Jangan, jangan. Oh, jangan. Jangan. Oke. Masa paling pahit apa yang lo alami? Ayo lo. Selain pandemi. Iya, itu sih ditipu staff sih. Karena teman-teman kita banyak tuh kok ya. Yang staff-staff yang ngambil diskon, dia selalu minta diskon kan? Enggak, kayaknya belum minta sih, gue lebih minta lebih parah ya, boleh masuk dong sini dong, kenapa tepuk tangan kita? Cuman nih pasar yang gedenya nih yang beli-beli grafis itu, nih itu bangsat tapi salah lagi. Bi, gila eh. Jadi setelah sekian lama nih tamu kita nih enggak ada yang dari dunia clothing nih. Lu ternyata lupa dia lupa kulit. Enggak, karena enggak ada yang berkualitas. Okay. Ini siapa yang kita undang hari ini? Jadi di saat Urban masih majalah, ada satu brand yang kita liput. Brand, justru brand pertama yang kita liput kok ya. Betul. Original Kazi, Mame Nandi. Gila. Dan ternyata doi dari 2003. Berarti sama Cruz, sama Vidi Maternal dari 2003. Rani lu kan udah sesepuh nih. Lu kalau di basket lu Hall of Fame nih. Coba lu ceritain dong, awal tuh 2003 lu bisa ngebentuk awal 2003. Branding gimana ya, tuh? Si Kazi waktu itu belum ada label ya, tapi gua bikin. Oke. Polosan. Karena waktu itu gue jadi mas-mas tokonya, gue jaga toko waktu itu. Serius? Iya. Di mana? Tapi bukan toko Kazi kan? Bukan. Okay. Equal toko teman gue. Oke. Okay. 2003 itu makanya gue bisa jualan tanpa label karena gue yang jaga. Gitu. Posisi saat itu kuliah gak? Enggak. Kalau nggak kuliah emang lulus SMA langsung? Langsung. Langsung kerja tuh ya? Oke. Berawal dari situ. Dari situ. Karena menurut gue gajinya waktu itu yang menggiurkan? Enggak. Kurang? Kurang. Gak bisa buat party. Iya kan? Bener. Gaji itu tahun 2003 berapa jumlah, inget gak lu? 250.000 sebulan? Sebulan 2003 parah banget tuh. Parah, waktu itu. Tapi enggak sih, maksud gue dari situ ya gue bersyukur kalau gak ada kayak gitu, gue kayaknya nggak bikin si Kazi ini. Betul, oke. Okay. Gitu. Hmm. Itu berapa lama tuh di situ? Dua tahun dari situ fokus aja bikin si Kazi. Awalnya sih dari cuma satu lusin boxer. Oh emang awalnya justru di boxer dulu? Iya, karena mau bikin yang lain-lain tuh modalnya lumayan juga tuh waktu itu. Dulu era itu boxer tuh bener bin. Iya, yeah, pakai celana melorot gitu ya kan, biar kelihatan boxer. Bener. Gitu. Akhirnya kenapa lu bisa milih nama Kazi? Cara gimana tuh? Kazi ya, nggak ada. Namanya sebenarnya bukan dari gua sih, dari teman gua. Oke. Okay. Siapa? Masih ingat gak? Karena dia berjasa tuh. Jangan. Oh jangan. Jangan. Oke. Iya. Itu dari temen gue deh, ada deh. Oke. Okay. Terus kenapa jadi Original Kazi? Karena biar ngebedain aja gitu. Dengan? Dengan si Kazi doang gitu. Oke. Okay. Oh dulu ada? Kazi doang ada? Dulu tadinya awalnya Kazi aja. Sekarang ada Original Kazinya gitu. Jadi kalau gue tarik kesimpulan, ya, gitu. Kayaknya partner tuh dulunya, terus pecah. Iya. Kita abok. Tapi cewek. Oh cewek. Tapi pas kita liput, udah Original Kazi belum? Belum deh kayaknya. Belum deh kayaknya. Kazi. Baru Kazi doang di setahu gue. Kazi doang ya? Lupa itu tahun berapa ya? 2003. 2008 kita. Kenapa? Tanjir banget ada pikir pajala. 2009. Lupa deh gue. Kayaknya belum tuh, saat itu belum. Belum deh, kayaknya belum. Ya, tapi kan tar dulu gue tarik ke belakang lagi nih. Kan tadi 2003 2 tahun sampai 2005. Nah, di 2005 tuh namanya udah Kazi belum? Kazi. Berarti si orang ini udah ada dari 2005 nih. Dari 2003. Oh, si orang ini si yang ngasih nama. Yang ngasih nama. Iya.
selain karena gajinya mepet kurang untuk party, nggak party sih, motivasi lu untuk bikin clothing line itu apa selain ya BU sama kayak kita bi iya pasti ada lagi tuh. Gue juga nggak nyangka, maksudnya umurnya selama ini sih gitu, nggak nyangka juga 17 tahun. Hmm. Untuk kalau anak, kalau jadi anak udah lulus SMA udah tuh BG. Iya, benar-benar. Di booms tuh kok. Gila. Kocok kan. Tapi lu sempet fase yang turun naik sekolah. Iya. Pasti, itu pasti sih. Pasti. Apa titiknya di momen apa tuh? Karena gue kan udah lama enggak ketemu, ya gue ngeliatnya stabil. Cuma mungkin ada enggak ada fakta-fakta yang kita enggak tahu. Suka dukanya industri pasti ada turun naik tuh, namanya usaha sih pasti ada sih. Pasti ada, gara-gara waktu itu gue kayak udah deh gue lepas aja, gue kasih kepercayaan nih misalkan sama asisten gue nih, lu cari bahan gini pokoknya bikin ini gitu. Terus adik gue juga ngedesain gitu, tapi gue nggak ngedirect di situnya gitu, ternyata nggak bisa, autopilot tuh nggak bisa. Iya sama gitu. Kayak akhirnya merugi. Om Dendi, uncle dia bilangnya gak persis bisa, kayak gitu. Gak bisa. Riko mau gitu, Riko mau pasangan. Bego lah. Gak bisa lah. Kalau dari lu sendiri, ada plan dulu tuh pas lu lagi mau give up itu, ada nggak plan mau cari investor atau gue mau jual aja deh gitu? Ada lah, namanya orang mentok gitu ada, pasti ada, pasti. Kalau level, tapi nggak jadi, lo cari karena lo puas dengan. Iya, akhirnya mulai lagi aja gitu, pelan-pelan. Ya emang harus terjun langsung sih. Dari 2003 sampai sekarang nih, pernah nggak lu punya side job lain? Nah, oke, gaji tetap ada, tapi gue kerjain ini deh, nih gue buat dapur nih cuy. Atau syukurnya tetap stabil? 10 tahun terakhir. Maksudnya selama gue pegang gaji, emang gue masih pegang produksian dari luar juga. Oh gitu. Karena gue waktu itu punya konveksi kan. Oke. Okay. Punya konveksi, maksudnya lumayan lah, maksudnya ada berapa yang jadi itu udah lumayan juga. Tapi masih ada sekarang? Enggak sih. Oke. Okay. Pusingnya beda ya, sama ngurus clothing ya. Hancur. Lu harus beli satu ya? Iya. Okay. Jadi kayak misalkan lu kayak mas saya mau kasbon nih gitu kan? Oh iya. Gak dikasih salah, dikasih salah. Gitu bingung kan, kayak mau kasih nih bini saya ada melahirkan ya kan, kayak gimana lo kalau posisinya gitu ya kan, bingung kan. Benar. Rasa gak enak ya. Iya, akhirnya iya. Tutup. Iya tutup. Lokasi di Cipadu. Pusatnya langsung tuh, langsung. Kalau sekarang berarti udah nggak konveksi clothing aja? Enggak sih, gue lempar vendor aja ya. Karena Nike juga nggak punya pabrik sendiri kok setahu gue sekarang. Lumayan. Dulu emang outsource iya. Aja kan? Lumayan puyeng kan, dia lebih murah tuh, dia tahu tuh dia lebih murah. Dia tahu itu dia tuh. Mampuin juga ngurusin banyak kepala gitu kan. Iya, kayak beda. Pusing sih, capek beda, sih. Kalau dari 2003 sampai sekarang, ya kan tadi kita bilang dari yang 2003 itu 3 brand. Terus kok ketawa sih? Kok 3 brand? Enggak ya, di era itu kan Paternal sama Kazi. Kalau setelah pas sudah selama 17 tahun ini nih, apa perbedaan ini? Evolusinya, perubahannya yang lo lihat di brand-brand Jakarta atau di distro atau di Bandung. Nah, ini petuah dari lo nih, harus denger deh. Apakah 5 tahun terakhir lokal street band lebih banyak? Karena dulu kan distro yang band-band atau gayanya sekarang gimana? Kalau dari kacamata lo gimana? Makin kesini sih makin gila menurut gue sih, maksudnya makin yang baru-baru itu makin bagus banget. Jadi kayak yang seumuran gue nih gitu kan, kayak anjing gimana nih gitu kan, seumuran kita. Iya, seumuran kita ya gitu. Ya harus bisa ngikutin juga. Iya, sih. Iya. Kalau enggak lu ya udah ke ringde sama zaman gitu sih. Maksudnya ngikutin tuh berarti perkembangan desain kayak gitu-gitunya sih, bukan ngikutin jadi kayak mereka gitu, bukan. Iya. Gitu sih. Cuman kan kita nih umur bertambah terus nih. Mm-hmm. Cuman kan pasar kita di situ terus. Mm-hmm. Jadi kita menurut lo apakah kita harus ngerilis desain-desain yang kita suka atau yang ngikutin yang ngejual?
Jadi ini pertanyaan dari hati nih. Iya, ya, iya. Karena saya tim produksi kan. Jadi saya harus tahu nih. Benar. Sebenarnya kita jangan. Yang kita suka sih harus ya, maksudnya karena emang si perwakilan si brandnya sendiri kan gitu, kayak harus tetap ada benang merah ya gitu, tapi di mix dengan desain-desain yang lagi sekarang juga kayak gitu. Gue dulu beli si Cino Bi. Itu jagoan itu tuh. Pasti lu minta diskon, dia selalu minta diskon kan? Enggak, kayaknya. Belum. Minta sih, gue lebih minta. Lebih parah. Dulu Topet belum ada. Belum. Itu makanya gue waktu belum ada apa kayak e-commerce itu ya ini sih apa distribusinya harus kencang sih. Iya, kalau enggak ya udah jalan di tempat waktu itu. Kalau diri lu sendiri ngikutin pergerakan apa lokal brand yang di luar Jakarta juga enggak? Luar Jakarta tuh kayak misalnya di Jogja ada brand apa, di Dasudu Jogja, Semarang, lu ngikutin enggak? Dan kalau ngikutin brand apa aja yang lu suka dari beda-beda pulau atau kota selain Jakarta yang menurut lu nih ada potensinya nih? Enggak sih, gua enggak begitu ngikutin juga sih. Maksudnya iya. Enggak paham gua. Fokus sendiri aja. Iya. Tapi cara lu tadi bilang harus tune in sama yang lagi era sekarang tuh. Iya. Ngamati ini gimana tuh berarti itu? Kadang kan kalau kayak oh si ini nih dapat omongan dari server gini ya, desainnya gini gitu kan. Ya barulah gue lihat kayak oh iya oke sih dia kayak gini. Sebenarnya ada satu orang yang memantau pergerakan itu di Kaziko. Langsung kita ajak ke sini. Boleh. Ade lu nih ya, panggil sini dong. Boleh. Masuk dong sini dong. Kita cepuk tangan kita. Silakan. Ya ini namanya Naken. Bukan. Tas dulu dong. Selamat datang. Jadi dia juga clothing bidangnya dia nih, Bi. Iya. Sebenarnya designer. Dia punya brand juga. Apa namanya? Wires. Baru bikin. Wires. Oke. Jadi ini adik kakak nih. Yeah. Abangnya punya brand, adeknya punya brand, dan adeknya pernah mengerjakan beberapa brand. Yeah. Sekarang dari kacamata dia mungkin lebih kritis nih. Yeah. Coba lu lihat evolusi clothing line di Indonesia, di Jakarta, dari era abang lu nih sampai sekarang. Enggak, tanya udah berapa lama desain. Di mana? Oh, di dunia clothing. dari kecil sih, dari Kazi baru keluar juga udah. Oh, 2003 udah gua, emang udah gue cekokin maksudnya. Tapi 2003 lu umur berapa tuh? Masih SD. Buset, masih serius ikutin. Dia awalnya menggambar gitu kan. 2003 udah lo. Oke. Oh, Marandi kayak udah di direct ke sana kayak gitu. Sekarang udah balik lagi ke Kazi desainernya. Iya. Oke. Jadi dia habis nyolong ilmu di beberapa brand, balik lagi ke Kazi udah. Bosnya udah nyuruh home sweet home. Pulang. Jadi gimana menurut lo? Evolusi fase dari zaman ke zaman. Apakah sekarang lebih apa? Lebih bagus sih kalau sekarang bagus, ya. Pastinya sih. Kalau dulu kan kayak cuma setahu gue ya, di awal-awal Kazi baru-baru keluar tuh kayak hitung jari lah brand gitu. Yang gue tahu ya gitu. Kayak paling berapa gitu, belum kayak sekarang. Polanya juga satu tuh dulu ya. Enggak ada tuh kok yang begini-begini. Dulu kan kalau di Bandung ya udah segini tangannya. Enggak, dulu sebenarnya banyak juga brand. Banyak iya, cuma maksudnya tapi banyak juga yang gugur. Benar. Medianya kan dulu kan masih belum kayak sekarang kan, nggak segampang sekarang gitu. Tapi menurut lo karakter brand tuh yang kuat sekarang di Jakarta, setuju nggak? Karena gue pernah nanya ini sama Om Dendi 347, dia ngakuin ya dulu sih Bandung kiblat tuh kok. Iya. Sekarang udah bergeser ke Jakarta pelan-pelan. Gitu. Nah menurut lo? Iya sih. Setuju. Karena? Karena lebih banyak sih. Oh lebih, iya. Jumlahnya di Jakarta lebih banyak gitu ya, lebih bervariasi juga gitu, lebih berani eksperimen kayak gitu. Kalau menurut kalian berdua top 5-nya di Jakarta? Ah, ya udah ditanya lo. Jakarta nih. Kalau dia Jakarta, karena dia kan nggak ngikutin kota-kota lain. Kalau lu boleh kota-kota lain. Indonesia boleh. Tuh, Mas Randy. Brand-brand pilihan lo. Siapa mau ya?
Nanti ini tersinggung. Pasti, ya. Pasti. Nanti misalnya lu ngucapin. Enggak, lu lebih dari 5 boleh deh. Enggak. Mending enggak usah deh. Oh, ya. Ya, ya, oke. Oke. Enggak usah deh. Ada lu lebih berani nih kayaknya. Kalau gua ya. Siapa aja ya? Lebih dari 5 boleh. Lebih dari 5 aja deh, kayaknya kurang dari 5 deh. Iya, boleh. Oh, berarti oke dikit tuh, Bi. Enggak juga sih. Oh, dia nanti beli sih. Siapa ya? Di Indonesia apa di Jakarta ini? Indonesia aja lah. Indonesia ya? Indonesia sih gua. Apa nih, streetwear apa clothing? Terserah. Bebas. Oh, terserah. Maternal gua suka. Pasti. Best Club gua suka. Best Club gua belum pernah dengar tuh. Bandung? Best Club, Bandung. Oke. Punya si Dika. Dua tuh. Gua udah Bandung tuh, Bi. Iya. Jakarta. Gak apa-apa kalau menurut dia cuma dua. Jakarta gua capital sih. Capital. Udah gak ada tapi ya? Iya sih, sayang. Sayang banget. Kims dulu kan? Iya. Sekarang Voices tuh. Sekarang Voices. Iya, iya, iya. Tiga itu doang. Itu. Gak ada lagi. Oke. Okay. Bingung gue. Terus kalau misalnya kita sering angkat tema kalau ini banyak anak milenial sekarang sosok angkat isu streetwear. Oh, lu kurang streetwear lu. Definisi streetwear menurut lu berdua dari lu kan? Iya. Gimana ya? Gue juga nggak streetwear amat sih, ya kan si Kazi sendiri aja lebih ke basic daily wear gitu kan, jadi gue takut salah nyampein gitu. Lo lebih bijak nih, iya. Kita lebih bijak nih. Gitu. Aman ya, dia aman dia. Aman nih dari. Takut ada salah kata-kata mungkin. Nggak gitu. Gitu kan repot. Panjang jadi malas. Iya, panjang. Gue mendingan udah deh. Eh gitu, udah deh. Masing-masing aja ya. Setuju tuh, gue masing-masing aja. Kalau lu, nah ini desainer nih. Gue ikut aja. Ya gitu. Jadi lumayan aman tamu hari ini. Oke, jadi brand favorit 3. Kurang menang nih, harus ada pertanyaan yang sepanjang Kaisi berdiri, masa paling pahit apa yang lu alamin? Ayo lu. Selain pandemi ini sekarang, apakah ditipu vendor, ditipu staff? Ya? Iya itu sih, ditipu staff sih. Karena teman-teman kita banyak tuh kok ya, yang staff-staff yang ngambil. Terutama bagian produksi tuh, finance, main di reseller, beli berapa itu masuk ke dia. Kalau lu apa? Kayaknya hampir sama sih, penyakitnya tuh hampir sama sih kayak gitu. Jadi waktu itu ya harusnya tuh di misalkan kayak orang order transfer ke rekening gua gitu kan, ini transfernya ke rekening dia langsung gitu. Iya. Yeah. Nah, ketahuannya dari mana tuh? Ya ketahuannya barang habis duitnya nggak ada gitu. Saat itu juga gua nggak yang ngecek banget gitu kan, kayak ya benar lah kayak nggak bisa nih, autopilot nggak bisa gitu. Lu tetap harus terjun juga, liatin, perhatiin kayak gitu sih. Gak ganti lah, bingung juga mau ganti pakai apa. Lu pecat tapi? Iya. Jumlahnya belasan ada? Puluhan? Waduh. Ratusan kayaknya lu. Banyak sih. Ratusan kayaknya. Ratusan ribu. Oh, berarti lu gak sadar sempet bulanan tuh? Sebenarnya ngambilnya mungkin kayaknya udah tahunan. Tapi ya lu gitu. Baru ya maksudnya sehari mungkin tiga piece gitu kan. Iya, enggak berasa tuh. Iya, kalau 3 piece 200.000 kali aja ya kan. Sekali sebulan gitu kan. Iya. Ini teman lama. Yeah. Itu nyari karyawan. Staff kan? Temen staff, ya. Kan staff di situ. Oh, teman juga tuh di garis bawah nih. Emang bangsat tuh emang. Gitu. Racun tuh yang gitu. Itu yang bikin aja. Tapi enggak bisa nyalain juga sih, emang kita juga harus lebih care juga sama si brandnya sih kayak gitu. Kalau yang pas lu bilang lu autopilot itu tahun berapa tuh? 2013. Iya. Dan lu mulai masuk lagi? Itu kenapa gua autopilot, kayak ada juga sih kayak lu pasti pernah lah ngerasain jenuh di kerjaan gitu kan. Yeah. Kayak aduh bosen juga nih gini-gini gitu. Akhirnya ya udah gua jalan-jalan, liburan segala macam. Gitu. Banyak nih, jadi bisa autopilot biar kelar ya. Iya, hampir kelar juga tuh. Hampir kayak ya, udah deh, tidak usah. Oh gitu. Hampir kayak gitu juga sempet. Karena sih di momen ditipu itu, enggak, emang udah. Itu udah lewat tuh. Itu udah lewat. Udah lewat, terus sempet drop juga. Banyak sih apa turun naiknya tuh banyak banget.
Tapi hal yang bikin kalian tetap maju sampai sekarang tuh apa? Karena saingan-saingan di sini kah? Atau karena kalau buat gue sama Rico sih sayang kalau kasih menghilang gitu ya. Iya, karena mikirnya sih kayak lebih sayang nih brand kan udah lama gitu kan. Kayak ya udahlah lagi iniin aja diri lagi aja gitu. Masih bisa nih kayak. Mas, gitu. Emang karena gue juga yakin kayak bisa ini gitu. Kemarin emang karena gue enggak urusin gitu kan terus kena dicolongin juga gitu ya. Makanya gue sekarang lebih merhatiin aja. Kayak sekarang karyawan ada berapa? Kita tim kecil sih, cuma berempat tim India aja. Cuannya dibaginya lebih enak. Lebih enak, Bi. Jadi lebih banyak, belum tentu lebih sukses. Bukan cuan, itu gaji kan, cuan dia doang. Oh, iya, cuan iya, dia doang, benar. Bukan, iya. Kalau dari sisi desainernya, kalau dulu kan yang gue perhatiin kasih ada grafis-grafisnya, ada font-fontnya. Kalau sekarang dan kedepannya mau diarahin kemana? Apakah tambahin grafis atau warna-warni? Enggak, malah tetap kayak pengen basic lagi aja, simple. Iya. Susah sih ngedesainin kasih itu susah. Karena terlalu simple banget gitu. Lebih simple lebih susah. Iya benar. Karena kayak lu harus bikin gimana lagi ya kayak gitu soalnya udah simple banget. Gitu. Kadang gue bikinin yang agak gimana, jangan kata terlalu ini. Oh gitu. Berarti dia memikirkan penjualannya. Kita harus bikin simple, ngejual susah kan? Itu PR sih. Kalau bikin grafis-grafis banyak warna, iya, kalau grafis kan tinggal multi-bantiban gambar tuh jadilah iya, gitu kan. Iya. Kalau ini kayak lu font doang gitu, tapi gimana caranya biar kelihatan enak segala macam tuh susah sih. Iya, emang basicnya udah simple sih dari dulu juga gitu. Jadi balik lagi ke simple lagi. Kalau desain-desain simple kan biasanya ada age group-nya tuh. Yang si 28 ke atas. Karena kan lebih mature lah ya. Kalian enggak mau bikin desain-desain yang untuk 28-27 ke bawahnya. Kayak ke semuanya kayak gitu ya. Iya, tapi emang enggak ke kurang ke grab kayak sama yang SMP gitu sih karena enggak dapet sih maksudnya kayak mungkin kurang rame kali dia pakai kayak gitu. Karena kita juga lagi menghadapi masalah itu tuh kok ya. Kalau kita kan sukanya yang simpel-simpel. Iya. Cuman nih pasar yang gedenya nih yang beli-beli grafis itu, nih. Itu. Bangsat. Grafis salah lagi. Tidak ya berarti lo nggak bikin yang tidak itu nggak? Dulu pernah. Lu kan sempat musim juga kan tuh. Nah itu dia, gue sampe ngalamin musim tuh kayak anjing ini musim lagi, tie-dye. Iya bener. Lo berarti tie-dye udah. Iya kayak pas udah musim keberapa kali gitu. Jangan. Udah 6-7 kali sih ada tuh. Kayak full print gitu akhirnya, tapi dulu kan di hoodie. Nah sekarang kayak di kemeja gitu. Diputer-puter aja sih, tapi iya, ya gitu. Jas hujan? Belum sih. Tapi kalau lo mendeskripsikan original Kazi ini apa menurut lo? Kazi itu adalah brand apa? Brand Jakarta. Karakternya? Karakternya ya gimana? Simple. Daily wear simple. Mm-hmm. Gitu. Semua orang bisa pakai. Yang lihat. Cewek pakai banyak. Cewek banyak juga sih. Cewek pakai banyak ya. Terkontrol gitu, moodnya terkontrol kok. Iya, itu susah banget tuh. Kalau dia kan liar itu. Kan? Kalau gue liar gitu kalau dia. Iya, liar. Jadi brandnya ikutan liar tuh gara-gara dia tuh. Gila, digoyang gini. Bego ya. Kalau misalnya brand-brand yang udah pernah kalian collab, apa aja? Masih inget ya? Ya, beberapa tahun terakhir lah, jangan. Kamengski, ya. Said. Iya. Terus? Thanks Omia. Thanks Insom pernah. Mohan udah pernah ya? Mohan udah. Tahun berapa tuh? 2015 kali ya. Waduh. Kayaknya ya. 2015 kayaknya Mini Cooper-nya belum punya tuh Mohan dong. Udah. Oh udah. Mini Cooper udah. Udah ada. Udah lama berarti dia kayaknya. Iya. Udah. Iya. Kalau dari Kazi sendiri ikut-ikutan bazar atau expo? Kadang-kadang ikut sih, tapi nggak yang buka sendiri, jarang. Jaklot ikut ya? Jaklot ikut, baru kru. Omeng. Oh, sama.
harus satu era. Iya. Kan? Yeah. Bisa tuh kita gitu, sebelah-sebelahan mereka tuh. Anak kecil tuh kita juga. Seumuran anjir ini. Brandnya kan enggak. Brandnya enggak. Sama aja lah. Terus kira-kira di 2021 ada plan apa nih kira-kira? Coba dari sisi desain mungkin. Ada kejutan-kejutan artikel apa mungkin? Gak, karena kalau ada yang meledak gitu kan. Dar, ada bom mungkin ada bom. Karena kalau Urban kan pelan-pelan ya, kita udah bikin merchandise. Gelas, asbak, tadinya kita belum tuh. Payung, kita pelan-pelan di 2021 mau lebih banyak ya, mungkin parabola kita bikin. Boleh juga. Pagar kita bikin. Rumah ada. Nyebrang berarti lo. Kira-kira ada gak kasih bikin apa atau? Atau yang kalian belum bikin tuh apa? Kalau kita tuh sepatu belum tuh kok ya? Sepatu sebenarnya. Itu kita belum? Dulu pernah, terus kayak kurang dapet gitu, masih kayak kurang greget, sampai belum lama juga teman gue nawarin kayak, ayo lu mau bikin kan segala macam gitu. Enggak, dia takutnya baik saingannya juga kalau sepatu sekarang ya, banyak yang canggih-canggih juga gitu. Kalau sepatu lokal tapi menurut kalian, oke? Enggak sih, gue gak suka. Enggak suka tuh. Bagus jawabannya, jujur-jujur jawabannya. Karena kita juga enggak sebenarnya. Makanya gue juga gak bikin. Apa? Makanya gue juga gak bikin lagi, kayak udah deh gitu. Aparel aja ya. Yeah. Iya, yang menurut kita ya apa ya, ya gitu deh. Menurut lo oke? Iya. Ini aman sih, bener. Jadi sekarang kalau teman-teman mau ke toko, lagi nggak ada nih toko nih? Nggak, warehouse aja. Warehouse aja, berarti online. Online. Ada online. Di Tokped sama di Shopee. Shopee. Instagram juga? Instagram juga. Bisa pesan via Instagram nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Rebuy. WhatsApp sama website nggak ada sama berarti. Soalnya gue pernah kayak bikin website kayak aja nggak kepake, kayak nggak kepake gitu. Kayaknya mesinnya emang belum itu ya, tapi kayak sekarang udah mulai kepake. Tapi lagi sih kayak udah apa bikin aja ya, biar dulu kayak nggak kepake banget kan. Kalau gue sih website lebih kepada buat ini aja sih, brand image aja. Iya sih, kalau mau jualan mah tetap di e-commerce kan, asal punya lah gitu. Karena dulu kan manfaatnya website itu lo bisa pesan automatically. Yeah. Sekarang juga begitu Shopee sama Tokped. Iya, lebih aman kalau Shopee. Kalau ada apa-apa bisa nyalain Shopee kok. Jadi lo main aman juga. Nah, dengan banyaknya brand di Jakarta dan saingan, apakah kalian pernah kesenggol dengan brand-brand lain? Jadi lo denger nih ada yang ngejelek-jelekin Kazi atau ada yang ngomongin. Ada nggak? Pernah nggak? Enggak harus kasih tahu brandnya. Dari karakter Randy sih kayak enggak peduli dia. Iya, coba baik sih. Ada enggak? Tapi ada enggak kira-kira ada juga pernah juga mengalami enggak? Enggak sih. Mungkin ada tapi enggak pernah nyampe ke kuku. Karena gue juga udah jarang main kan belakangan ini. Gue jarang main di. Sama. Di Instagram aja enggak ada foto dia. Bener enggak? Enggak. Gue juga mau gitu ada belakang. Pokoknya kayak Travis Scott ya, duduk gitu. Kok bagus sih? Kok perut aja tuh, perut kaki. Belum ada tuh buat konten. Jadi intinya di 2021, dikit lagi 2 dekade, Pi. 20 tahun, 2023 nih 20 tahun, cuy. Mungkin udah kuliah tuh. Mungkin kalau mereka jangan tanya pesan-pesan tips-tips ke yang mau bikin brand kok. Justru tips-tipsnya Biar bertahan loh, pinter juga loh. Karena kan banyak brand yang udah 7 tahun, 8 tahun. Kita berapa kok? 10. 10 ya. 11 tahun ini. Mau 11. 11. Cuman sebagai clothing kita 10. 10. 5 tahun pertama enggak serius. 5 tahun terakhir. Nah, kalau dari kalian berdua apa nih tipsnya? Kan udah ngelewatin naik turun. Pasti ada beberapa brand juga yang udah pengen putus asa. Ya harus konsisten sih intinya. Apapun yang terjadi ya gitu. Maksudnya harus konsisten. Maksudnya kalau emang lo yakin ini bisa atau menghasilkan, lanjut. Kalau nggak yakin dianya, ya udah cabut aja. Ya, mati aja. Angkat kaki. Kaki saya diusir. Kaki lo begini lo. Kalau dari lo apa ya? Ya bertahan aja sih. Selalu update sih yang penting. Iya, update ya, juga. Sama update sih. Kalau nggak update sih ya udah lu. Harus ngikutin tren nggak? Tren sih
sebenarnya harus ngikutin, cuma nggak harus ngikutin banget gitu. Yang penting lu update aja gitu. Karena kan sempat ada trennya Deadhead, kita nggak mau kan kok. Akhirnya kita bikin. Iya. Terus ada apa lagi tuh? Sempak segitiga. Ada tong. Anjir. Emang brand apa yang nggak update? Ada nggak satu contoh? Lo bukan dong, kan kita mata Najwa gitu. Nggak update, nggak tahu. Gue banyak sih di Jaklot tuh. Banyak di Jaklot dia justru. Memang banyak. Bener kan? Iya bener. Jadi dia nggak update tuh, bener tuh. Di Jaklot juga banyak brand yang cuma bukanya di Jaklot bi. Karena mereka backgroundnya vendor. Jadi pas Jaklot mereka bikin tuh jualan. Betul. Kita lebih tahu bi. Karena gue punya vendor. Enggak, kata-kata mereka begitu kok. Gitu. Jaklot. Oke, banyak yang ngarep. Iya, jual kino 50.000, kan. Gue sampe ngecakin, ini modalnya berapa anjir? Iya, makanya lah. Karena mereka konveksi katanya. Ini modalnya berapa jual kino 50.000? Ya itu sekali cuci, warnanya ganti. Nampil ganti warna. Buat jadi abu-abu. Jadi tie-dye. Jadi tie-dye. Jadi homepage. Nah, berarti lu mungkin, kan tadi lu bilang harus update, berarti lu bagus ada dia di tim lu. Iya. Karena kan lu lebih fokus sama keluarga apa? Dia nih. Dia. Formula yang tepat buat panjang umur kaji, benar kan? Iya. Amin. Benar-benar. Jalan. Apa lagi bi? Kira-kira bi? Kalau di balik lagi ke Jaksel sih kok, banyak brand-brand tuh yang menempatkan dirinya ada clothing ini di atas, clothing ini di bawah karena ikutan Jaklot. Clothing ini gede karena masuk Goods Dep. Untuk Urban sendiri kita bingung karena kita ikutin JSD, USA sama Jaklot juga nih. Jadi kita enggak tahu kelasnya di mana. Kalau untuk kalian penting enggak brand-brand sampai di atas bawah gitu? Positioning. Enggak penting sih. Itu biasanya balik lagi ke ownernya sih. Iya. Kayak ya gimana ya? Kayak ngakunya nih gua brand A premium gitu. Iya. Tapi kayak kontennya enggak gitu kan. Cuma modal mahal doang gitu. Kalau kata Mohan bukan begitu. Kalau kata Mohan nih, teori Mohan nih. Gimana? Lu brand A premium nih, selama ownernya masih bawa motor, lu bukan brand A tuh. Iya, tadi ya. Setuju juga. Pasti susah. Iya. Kata Mohan, gua setuju. Tapi setuju. Bener. Ada soalnya tuh. Ada. Brandnya, wah gua brand A nih. Iya, tapi nanti masih motornya Mio. Kurs. Gitu kata Mohan. Ini gue setuju sih. Jadi sebenarnya positioning balik lagi nggak begitu penting ya. Nggak begitu penting. Don't care juga sih. Yang penting penjualan ya. Penjualan. Dan sebenarnya terbukti yang bertahan lama adalah brand yang punya karakter. Bener kan? Bener. Sama yang bisa beradaptasi dari zaman ke zaman. Benar. Yang premium belum tentu dia bisa bertahan lama. Lihat aja. Banyak juga yang dalam. Berarti kayaknya dia juga gak suka nih kok sama brand-brand premium. Gak, gue suka banyak brand yang kayak gitu-gitu yang gue suka. Sekarang gue tanya sama lo, ada gak brand premium di Jakarta yang bertahan lama? Menurut gue gak ada. Bener gak? Satu, satu brand favoritnya udah inalilahi. Iya. Dari tiga itu disebut satu tadi, Capital. Kalau menurut gue sih, mati suri kan? Kemarin sempet di Leon tuh ada The Brandals. Launching ya. Postingan terakhir ya udah itu tuh. Sampai sekarang. Jadi mungkin angle-nya bukan ke situ sih. Cuma si brand owner ini jangan terlalu maksain positioning di kelas A. Karena market di kelas A juga menurut gua tuh meruncing sih. Cil. Kayak mengecil makin ke atas tuh makin mengecil kalau menurut gua. Benar. Nah, akhirnya dia kalau menurut gue di garis bawah itu, Bi. Itulah kenapa Indomie laku banget. Nah. Karena pasarnya gede. Ada iklan Indomie di sini. Iya benar. Tapi benar kan menurut gue jarang brand premium yang berumur panjang. Iya sih. Enggak ada ya. Baru makan lah. Iya sih. Enggak ada malah. Bukannya sedikit loh, enggak ada. Enggak ada. Iya. You name it. Emang rada keras di situ karena dia dendam gitu sama brand-brand premium brand gitu. Gue vini-vini-vini sore. Gue lihat gue datang gue takutkan gara-gara. Ya sebenarnya karena concern gue mobian si brand-brand ini terkadang bikin pagar. Wah kita Jaksel nih, wih siap.
perasaan dulu kagak pernah lihat lu dah gitu. Cuma ya at the end of the day ya bisnis sales lu gimana gitu aja sih dulu, baru lu bisa. Gue juga dulu sebenarnya awalnya urban mau kuasa juga tagline-nya bahasa Inggris apa, cuma kita sadar harus adjust juga kita yeah. Ikutan jaklot apa caption mulai pelan-pelan bahasa Indonesia, iya. Judul YouTube dulunya Inggris beberapa iya, video pertama kita ganti jadi bahasa Cina Thailand terus ngerti tuh jadi bahasa Indonesia harus mengadaptasi gitu sih. Sabi ada pesan-pesan terakhir, kata-kata terakhir? Oh, shout out deh buat orang-orang yang berjasa dalam perjalanan lu. Nah, kira-kira di masa lu sulit lu pernah ditolongin sama siapa atau mungkin yang pernah lu collab-collab ada nggak? Orang tua mungkin, gitu. Bukan cap orang tua ya. Dia mau main aman nih, biar itu sebenarnya udah ada. Ya orang tua sih pasti lah. Jawab nggak eh? Orang tua pasti, teman-teman gue yang udah bantu dikasih juga. Emang Kaji juga tim kecil sih, maksudnya gue demo aja tuh kadang tuh. Selebihnya ya udah maksudnya gawai gitu. Ternyata sepupunya Reno nih, Bi. Wah, gawat. Nanti kalau bertiga sih tuh. Datang itu, wece-wece. Paling gue keempat tuh, hei. Gue juga sedalam. Gue kalau dilihat dari gayanya emang sama kayak Reno. Iya. Rockstar semuanya ya. Rockstar. Tapi yang salah terlalu rockstar sih. Kalau gue bilang Ozzy Osbourne tuh, Bi. Kalah Ozzy Osbourne. Kalah ya. Kalah. Siapa orang tua tadi mungkin? Orang tua teman-teman yang udah bantuin sih. Ya itu aja sih. Enggak banyak. Dari lu? Iya, soalnya emang tim kecil. Ini aja sih orang. Iya, bingung makanya mau ngikutin siapa. Tapi kecil apa enggak konvensi gitu. Juga tuh. Kayak gue nih kok kecil. Kan lama ya. Jadi goyang. Goblok ya. Jadi tunggu kolaborasi kita gitu ngarep. Tapi kita collab bisa enggak nih? Bisa. Bisa langsung dijawab juga. Kolaborasi kita sama Original Kazi 2021. Jangan lupa juga cek Instagram mereka, Original Kazi. Jangan cuma dicek, harus beli. Beli. Kita open ini juga. Benar-benar. Juga. Di garis bawah itu benar tuh. Terima kasih. Thank you. Tim Kazi yang udah hadir. Thank you. Thank you Mas Riko. Yeah.